Ya, halo YouTube, ketemu lagi sama Pilot Ngapak. Di video kali ini kita mau nyobain ini ya. Ini adalah Nazgul 5HD yang kemarin udah di unboxing dan kita mau nyobain terbang. Ini mau nyobain LOS dulu. Ini baterainya tinggal 23 volt ya di 6S. Jadi ntar terbang LOS-nya cuma sedikit doang dan kita abis itu mau terbang main FPV-nya gitu ya, Bro ya. Untuk LOS-nya kita langsung cek di shot aja, Bro. Sekarang cek di shot, Bro, untuk LOS-nya. Oke, sekarang kita udah nyalain drone-nya ya. Kita dibantu sama temannya pilot ngapak dan kita arming. Bentar, ini masuk akro. Oke. Ini masih settingan dari pabrikan. Jadi masih rate-nya masih pelan ya. Masih sedikit lebih pelan. Enggak kayak rate-nya pilot ngapak yang cukup kencang. Kita nyobain punch-nya. Wih. Ini baterainya juga tinggal 23 tadi 23 volt jadi udah mau habis. Ini settingan dari pabrik udah enak banget. Oke. Takronya. Cut on gak? Oke, mantap sekali ya. Kita roll lagi. Oke, mantap banget. Udah enak banget ya. Ini beneran gak diotak-atik sama pilot ngapak, cuma di crack aja si Kedix Vista-nya ke 1200 sama di binding doang, Bro. Jadi ini udah settingan dari pabrikan full. Gak ada settingan sama sekali dari pilot ngapak. Oke, kita mau langsung nyoba FPV-nya sekarang aja. Cek di shot untuk FPV-nya. Oke, ini quad-nya udah dinyalain sama pilot ngapak dan kita udah mulai siap untuk terbang. Kita ngaca dulu dan kita taruh quad-nya di sini. Oke, kita siap-siap. Kita terbang, Bray. Oke, kita mulai cruising, look back, kita lanjut depan, kita mau front flip. Cia, mantap banget. Dan kita mau coba jaraknya, nggak usah jauh-jauh, yang penting udah kelihatan jauh aja gitu, Bray. Oke, kita cruising lagi, terus kita lihat burung, dan itu di depan ada burung lagi. Hai, burung-burung kecil. Oke, mantap banget, udah cukup jauh ya, kita balik lagi aja, Bray. Oke, kita di sini balik lagi dan kita look back lagi nih di sini. Yap, mantap banget, Bray, look back. Kita cruising lagi, kita lanjut cruising, cruising. Wah, itu rumah buat bubuk, buat look back enak juga nih. Aijah, nikmat banget, Bray. Oke, kita cruising lagi. Ini kuat stabil banget ya, BTW. Enak banget nih. Udah, ini settingan dari pabrikan dan udah enak banget. Kita coba di sini buat front flip ya. Kita front flip, oke. Enak banget, ini beneran enak banget, udah lock banget. Bisa kelihatan dari suara propellernya juga ya. Oke, kita loop back lagi dan roll. Oke, kita roll dan kita lanjutin dengan power loop. Masuk ke lubang dulu dan kita power loop. Ya. Ini kuat, BTW beneran enak banget nih. Enak banget, nge-lock banget. Dan ini settingan dari pabrikan full gitu ya, Bro ya. Jadi pilot ngapak cuma nge-binding doang. Ini enak banget. Oke, nge-lock. Baterai masih banyak. Ini baru terbang belum ada 2 menit nih. Oke, kita terbang lagi, kita putar-putar current. Ini beneran nikmat banget nih, kuat. Cocok buat cinematic juga, buat freestyle juga enak banget. Oke, mantap banget. Terus ini enaknya juga di digital. Digital tuh bisa kelihatan jelas gitu ya daun-daunnya gitu. Jadi ranting tuh nggak bikin pusing gitu, Bro. Ini kita coba nutupin ya, ini pilot ngapak kalang pohon-pohon banyak banget itu dan masih jelas banget. Oke, kita tarik ke atas dan masih jelas, kita turun, kita rollin coba. Oh, mantap banget, enak banget gitu, Bro. Kita split S di sini. Wih, nikmat banget split S. Oke, power loop. Ih, nikmat, nggak jadi power loop. Roll, oke. Ini asik banget kuatnya. Ini berapa kali nih pilot ngapak bilang asik banget. Soalnya ini udah settingan dari pabrikan, pilot ngapak nggak usah ngutang-ngatik, udah enak banget dari sononya gitu, Bro. Jadi bawa terbang ini meskipun settingan pabrikan jadi pede gitu, Bro. Jadi yakin banget tuh kan pilot ngapak terbang tuh kayak tanpa beban gitu ya, Bro ya. Kita cruising rendah coba di sini. Nikmat banget, Bro. Nyampe roll flip itu jadi nggak ada beban sama sekali. Turun ke bawah pun ini antenanya bukan bawaannya si Vista ya, ini pakai Albatros punya iFlight. Dan ini pilot ngapak ngerasain lebih bagus dari bawaannya Vista nih antenanya, apa antenanya si Albatros ini. Nikmat banget ini, Bro, asli nikmat banget buatnya. Waduh, nikmat banget. Kita mau ngapain lagi nih, pilot ngapak udah bingung banget nih. Cus,
nggak apa-apa, nggak kelihatan juga. Tuh masuk lagi, jadi pede banget yang terbangin kuat ini ya. Cruising rendah pun jadi semakin yakin gitu ya bro ya. Waduh, mantap nih. Udah bukan pilkada lagi ya. Mantap, mantap, mantap. Ini beneran enak banget, baterainya juga awet banget. Ini padahal pakai 6S 1100 mAh doang ya. Ini cuma di 1100, cuma ini 6S gitu bro. Jadi power dapat, flight time juga dapat. Kita mau landing aja di sini. Oke ya, segitu aja kayaknya video dari Pilot Ngapak. Kalau kalian suka sama video ini klik like, dan kalau kalian belum subscribe jangan lupa klik subscribe untuk channelnya Pilot Ngapak bro. Oke, sekian, terima kasih. Salam Pilot Ngapak. Bye.